benarkah apa yang kita jalani selama ini adalah sebuah kesia-siaan? Pada akhirnya, segala sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik baginya. Pun pada akhirnya akan sia-sia. Aku bahagia. Tuhan pernah menyebut aku dan kau dengan kata ini. Januari bukan bulan yang baik untuk bersedih. Lalu, kesalahanmu adalah kau tak pernah merasa bahwa untukmu dia selalu mungkin. Masalahmu adalah kau tak pernah memahami pada setiap lembar balik sajak yang selalu dia tulis itu ialah tentang dirimu. Dia adalah zat yang paling nyata, sempurna di atas tingkat tertinggi semesta yang tercipta. Lantas perlahan, lahirlah intuisi kepunahan dari dalam dirimu. Kau serta merta menolak melepaskan beban yang teriak menggema, tak memecahkan gelas bening yang kau sandikan sama alkohol murah yang kau teguk secara sukarela untuk melepaskan tiap tenap dari sisi dunia. Dia memang memabukkan, sedikit melupakan kisah suram dari bagian masa lalu, kelam, usam, dan kecap. Kau menangis dalam diri yang pasti kuat sembari menerka-nerka. Cara apakah dia mampu meminum dirimu tanpa melalui rasa sakit yang pedih? Ujung. Kau sangat ujung, Tuan. Kau ingin mati di usia yang teramat muda, tapi kau takut akan kesakitan dan tak berdusta. Mati muda tak pernah menyelesaikan angkara, aksara tak berbuka sembari diiringi teriakan atau cibiran tetangga. Anak bodoh, itu katanya. Dunia kita adalah panggung yang megah. Jangan kau merasa kecil di antara suara-suara setan yang mengajakmu menjadi teman. Ketika kita menjelma menjadi nyata, semua terasa mesra namun kosong. Kau membuat kematian dalam lamunan panjang. Memang, kau bisa sesalkan tentang hidupmu yang porak-poranda, tentang kisah pahit dari sebuah perpisahan, atau ayahmu yang menyukai janda sebelah, atau sekilas luka masa silam yang pernah masih membekas pada ingatan terdalam. Silakan, bersedih dan meratapi kenyataan di kerasnya malam sembari kau mencoba tenang. Untukmu, Tuan yang terlintas ingin mati muda, mengubur tiap harapan pada gantungan tambang atau sayatan pisau di pembuluh nadi. Semudah itukah kau mengakhiri nafas dalam dusta menepi? Bangunlah dan berpikir lebih jernih. Masalahmu adalah kau terlalu mudah menyerah. Masalahmu adalah tentang kau yang hilang arah saat tidak ada lagi satupun jiwa yang kau percaya. Lantas, bagian mana yang salah dari kau yang mencoba tetap menjadi nyata? Percayalah, untukmu dia selalu punya.